Laki-laki banyak ya. Apa? Iya sebenarnya anak-anak suruh apa ada suruh ngaji malam terus ya nanti aneh kelar ini langsung ngajar ini ngaji malam ngalah lah nggak ada yang mau ngalah ya nggak jalan jam 10 tapi dia jam 10 Bobby ngajar kursus. Oh belum ngajar iya akhirnya tadi nggak datang dia tapi datang makan doang katanya. Oh ya udah dia bilang habis ini langsung jalan. Oh ya udah. Kalau dia bisa tadi ya nek dokumentasi dia. Gak ada pipit kan cuti lahir. Thank you.
Pada kami informasikan tentunya, selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para peserta Kongres Islam Nusantara Indonesia 2018. Kami mohon, kami harap untuk dapat segera memasuki ruangan. Insya Allah dalam beberapa saat ke depan segera akan kita mulai prosesi pembukaan Kongres Islam Nusantara Indonesia 2018 Energy of Ummah. Thank you.
Yes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepala pusat pengkajian dan pengembangan Islam Jakarta dan seluruh peserta Kongres Islam Nusantara Indonesia tahun 2018. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah kepada kita semua hingga kita dapat hadir di acara Kongres Islam Nusantara Indonesia 2018 yang diselenggarakan oleh Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Jakarta Islamic Center, tanggal 7 sampai dengan 9 Desember 2018. Selamat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, 15 tahun sudah perjalanan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Jakarta Islamic Center, berkontribusi untuk umat. Tidak hanya di Jakarta, Indonesia, tapi juga dalam kancah dunia. Untuk itu, pada hari ini Jakarta Islamic Center menggelar Kongres Islamic Center Indonesia untuk dapat bersama seluruh Islamic Center se-Indonesia bergandengan tangan membangun peradaban bangsa, bangsa Indonesia. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk seluruh peserta Kongres Islamic Center Indonesia 2018. Hadirin yang berbahagia, untuk itu marilah kita bersama-sama kita buka acara ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang diberi Allah Subhanahu wa taala, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, bangsa tangguh, bangsa tangguh.
Hadirin, kami persilakan untuk duduk kembali. Hadirin yang berbahagia dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan disampaikan Ustaz Darmi S.Ag. Kami silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga hadir Mukarram Kiai Haji Udin Hasbullah yang saat ini baru saja memasuki masa purnabakti dari Jakarta Islamic Center. Alhamdulillah pada malam hari ini dia berkenan hadir dan sekaligus dia juga menjadi peserta kongres. Tangan untuk beliau yang pasti berkenan untuk menyukseskan acara kongres. Dan saya hormati Pak Dr. Widi Supandi, Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia DKI Jakarta yang kemarin saja baru dikukuhkan dan dilantiknya. Para pimpinan pejabat yang hadir melalui Bapak Kecamat dan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan ormas yang hadir pada malam hari ini, dan yang tentunya paling berbahagia adalah para peserta Kongres Islamic Center yang sudah hadir pada malam hari ini, karena sebagian masih ada yang di perjalanan, ada yang masih di pesawat, ada yang masih di bandara menyampai, ada yang masih di kereta dari Cirebon, itu masih di kereta, mungkin di tempat macet, tapi insya Allah mereka sedang menuju ke sini dan insya Allah besok akan penuh peserta kongres. Hadirin sekalian, para tamu undangan yang saya hormati, izinkanlah pada malam hari ini kami menyampaikan laporan bahwa Jakarta Islamic Center yang memiliki misi menjadi pusat peradaban Islam sudah menjalani perjalanan yang cukup panjang sejak awal didirikan. Kurang lebih sudah 15 tahun Jakarta Islamic Center berdiri. Jadi JIC ini diresmikan pada tahun 2040 sehingga sekarang sudah 2018 umurnya 15 tahun. Sejak era Pak Sutioso hingga saat ini, JIC terus berupaya mengembangkan berbagai kajian dalam mewujudkan misi-misinya dengan harapan menjadikan JIC sebagai pusat kajian dan pengembangan Islam yang terbesar yang dapat menjadi pusat berbagai aktivitas keislaman bagi masyarakat Indonesia. Namun demikian, perjalanan JIC selama 15 tahun tentunya banyak mengalami berbagai persoalan, termasuk juga masalah payung hukum sebelumnya, baik dan juga tantangan tentang lingkungan, akses lokasi dan lain sebagainya. Jadi untuk ke JIC ini memang cukup lokasinya banyak hambatan, terutama karena banyak trotoar sehingga sering macet sehingga orang merasa jauh kalau ke JIC. Ini salah satu masalah. Oleh karena itu mungkin mudah-mudahan ke depan JIC akses tol yang bisa mempercepat perjalanan di sini. Namun itu semua kami coba hadapi sehingga JIC dapat terus menjalankan fungsinya hingga saat ini di bawah kepemimpinan Bapak Kiai Haji Ahmad Syukur. Ditambah lagi persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, yaitu berupa paham-paham radikalisme, terorisme, serta paham-paham lainnya yang menjadi ancaman bagi perubahan bangsa masyarakat, yang ini harus kami sikapi dan kami antisipasi agar tidak mewabah di masyarakat. Ini salah satu tantangan JIC saat ini dan ke depan. Dari hal tersebut kita dapat memahami bahwa peran Islamic Center sangat penting di samping memberikan bimbingan keagamaan yang ini memang sangat utama, juga membentengi masyarakat dari paham-paham yang dapat merusak persatuan dan persatuan bangsa. Karena tidak akan mungkin kita dapat menunjukkan sebuah peradaban tanpa adanya persatuan dan persatuan. Maka untuk mewujudkan peradaban Islam, JIC tentunya tidak bisa berdiri sendiri. Di Jakarta Islamic Center tidak bisa sendirian bergerak, tapi JIC harus dapat bersinergi dan membangun jaringan dengan Islamic Center di Indonesia dan lembaga-lembaga pembangunan di berbaik daerah, baik itu masjid, pendidikan dan lain sebagainya, dalam rangka menguatkan peran strategis Islamic Center ke depan. Jadi
berkualitas. Dari Islamic Center kita dapat memperdayakan potensi ekonomi itu. Ini menjadi tantangan utama bidang ekonomi umat Islam saat ini yang timbul, sehingga timbul rasa ketidakadilan yang lebih besar. Ini harus kita jawab oleh Islamic Center bersama-sama. Oleh karena itu, JIC mengadakan kongres Islamic Center. Kongres ini kita akan saksikan dalam rangka menjawab hal tersebut. Dalam rangka juga cita-cita bersama dan juga sebagai ajang silaturahmi para pengelola Islamic Center di Indonesia dan juga pemerintah daerah seluruh Indonesia yang menjadi stakeholders Islamic Center. Jadi Islamic Center di mana semuanya harus bekerjasama dengan pemerintah daerah. Oleh karena itulah, bapak sekalian, kami pada malam hari ini merasa berbahagia dengan kehadiran para peserta kongres yang jauh-jauh dari daerah, tentunya menggunakan armada yang pesawat, naik kereta, naik bus. Kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami undang kurang lebih 100 lembaga Islamic Center Indonesia, seluruh Indonesia dari provinsi maupun kabupaten. Mudah-mudahan mereka bisa hadir semuanya pada besok yang akan diselenggarakan hari ini, hari Sabtu dan kemudian hari Minggu. Dan kita berharap dari kongres ini bisa melahirkan keputusan-keputusan yang berguna bagi pengembangan Islamic Center ke depan. Oleh karena itu, sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada para pesan yang hadir dari berbagai wilayah, dan mengucapkan terima kasih kepada terutama kepada Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Sekretariat PPIJ, dan panitia dan seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan kongres Islamic Center ini. Mudah-mudahan kongres yang akan berlangsung selama 3 hari ini bisa berjalan aman dan sukses. Kami tentunya perlu menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya jika di dalam penyelenggaraan ini banyak kekurangan-kekurangan, terutama mengenai jamuan, fasilitas penginapan, dan lain-lain yang tidak kami sebutkan satu persatu kepada para peserta. Oleh karena itu, kami mohon maaf sekali lagi. Namun demikian, tentunya ini tidak mengurangi rasa kebersamaan kita dan semangat kita untuk tetap mengembangkan Islamic Center yang maju ke depan. Hidup Islamic Center! Hidup Islamic Center! Hidup Islamic Center! Demikianlah sambutan yang kami sampaikan. Selanjutnya kami mohon sekaligus membuka acara kongres ini. Mudah-mudahan dengan dibukanya ini kita mendapatkan barokah bersama-sama. Ya, saya mohon maaf. Allahumma fiqhi wa fiqhi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dr. Andus Haji Ahmad Juhani. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Ta'ala sebab perjumpaan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terhormat dan sama-sama kita cintai, kita hormati orang tua kita, guru kita, Kepala Badan Manajemen Pusat Pengkajian Pengumuman Islam Jakarta atau Jakarta Islamic Center, Bapak Dr. Haji Ahmad Sodri. Di samping beliau ada Wakil Kepala Badan Manajemen Pakai Udrin Hasbullah. Beliau masih wakil walaupun baru sebulan purna tugas karena belum ada penggantinya, jadi bisa ditentukan wakil. Pak Dr. Didi dari MUI, Pak Camat diwakili Pak Sekcam Camat
Pusat Kajian Rumah Islam, kami ucapkan selamat datang di tempat ini. Dan sekaligus pertama dan yang pertama kami sampaikan ucapan permohonan maaf karena kami dari unsur pemerintah yang ditugaskan oleh Pemda DKI atau gubernur untuk mengurusi rumah tanggaan Islamic Center itu pasti mendapatkan banyak keluhan-keluhannya. Tadi disebutkan bahwa organisasi Jakarta Islamic Center itu sangat unik sekali. Dan itu memang yang akan jadi permasalahan kita bersama. Saya mendapatkan tugas dari Pak Gubernur untuk mengelola rumah tanggaan kesetariaan Islamic Center lebih kurang dari tahun 2015 sampai 2018, 3 tahun lebih kami mengelola. Nah, mulai kelihatan di mana yang perlu diperkuat, di mana yang masih lemah. Nah itulah timbul pemikiran kami untuk sama-sama kita berumur bersama untuk mengerjakan ini. Karena rata-rata kalau kami dapat kunjungan dari teman-teman Islamic Center seluruh Indonesia yang berkunjung ke Jakarta, ke Jakarta Utara ini, Jakarta PPIJ ini, keluhannya sama. Ada beberapa masalah aspek yang kita akan sampaikan. Oleh karena itu, kami pertama maaf, sesungguhnya ini memang aset kita. Asetnya yang diserahkan pemerintah daerah diurus oleh sekretariat bersama dengan badan manajemen. Tapi pada kenyataannya sejak tahun 2015 gedung ini sebagian sementara dipinjam pakai untuk orang mitra PNS. Jadi gedungnya milik kita tapi penggunaannya oleh PNS Pemda DKI. Sehingga hotel kita itu belum kita publish kepada masyarakat, hanya digunakan untuk Pemda DKI. Mohon maaf kalau memang banyak kekurangan terkait akomodasi yang kita tempati karena memang tidak full kami mulai baru sebagian. Tapi bagi kami tidak masalah sepanjang ketentuannya sudah diarahkan oleh Pak Gubernur, karena bagaimanapun ketika Pak Gubernur perintahkan itu pakai untuk iklan sementara waktu ya kita misalnya taat kita dengar sami nawaitona itu untuk pelajaran. Oleh karena itu memang sengaja kita mencari di bulan Desember ini karena nunggu PNS yang pada diklat selesai juga, karena kalau di dalam APBD kan Desember itu akhir-akhir penyerapan anggarannya, jadi sudah selesai karena kita tunggu yang terima selesai. Oleh karena itu mohon maaf kalau akomodasi kurang maksimal. Nah kemudian latar belakang dari kami pengen berembuk untuk membahas permasalahan dari Islamic Center ada dua pokok Pak. Pertama adalah regulasi, kedua adalah implementasi, ketiga adalah kelembagaan. Nah ini ya, sangat unik sekali. Mungkin nanti penjabarannya lebih luas pada sesi besok. Mari sama-sama kita berembuk mencari solusi. Tapi intinya itu ada tiga pokok. Dasar hukum, kemudian implementasi di lapangan, dan kelembagaan. Nah kami dari Jakarta Islamic Center sudah masuk tahap perda peraturan daerah yang mengikat antara badan manajemen dari unsur masyarakat dan sekretariat dari unsur PNS, itu namanya organisasi kuasi. Pada Islamic Center lain ada cuma PNS-nya doang, ada juga cuma unsur masyarakat aja doang, ada yang dibiayai APBD, ada yang hanya dibiayai oleh anggaran umat. Nah ini masing-masing punya kelebihan dan kelemahan, termasuk kami di sini. Walaupun katanya anggaran DKI itu banyak, sampai kami kelola itu lebih kurang 16 miliar, 10 miliar untuk perawatan gedung operasional dan 6 miliar untuk pelayanan umat. Tapi kenyataannya di lapangan eksekusinya agak sulit, karena memang APBD itu kalau uang negara banyak liku-likunya, harus lelang dulu, harus sesuai ketentuan dulu, harus payung hukum dulu, nah, sehingga banyak kelemahan-kelemahan. Itu dari segi problem, dari segi kelembagaan dan dasar. Kami selaku kepala setariat menghimbau atas amanat yang diberikan kepada kami dari pemerintah sosial, mari besok kita cari solusi bagaimana kita mengembangkan model-model Islamic Center yang sudah banyak berkembang di Indonesia khususnya. Dari ujung Aceh sampai ujung timur sudah ada. Nah itu kita perlu adanya pemikiran yang sama untuk sama-sama mengelola Islamic Center yang ucapkan selamat berkongres, mohon maaf dari pimpinan kami dan mohon maaf atas pihak
apabila nanti selama penyelenggaraan ini terdapat beberapa kekurangan-kekurangan, intinya kita sama-sama mencari solusi tentang tata kelola Islamic Center yang ada di Indonesia. Pada Kepala Badan Manajemen, secara khusus kami mohon memberikan sambutan nanti dan beri pandangan-pandangan, karena beliau sudah memimpin Islamic Center itu lebih dari 5 tahun, jadi pengalamannya itu sungguh banyak sekali, dari tahun pertama sampai tahun sekarang di kulit-kulitnya, kemudian seluruh-seluruhnya, mengelola organisasinya, mengelola keuangannya, mengelola asetnya, itu merupakan tempat yang untuk sharing berbagi dengan Islamic Center yang lainnya. Mungkin kita punya ikon beberapa gedung segala macam, nah itu bisa menjadi kebanggaan, tapi juga di situ banyak kelemahan-kelemahan khususnya untuk perawatan dan dasar. Nah, mari kita berbagi besok untuk sama-sama sharing mencari solusi penataan tata kelola Islamic Center. Demikian sambutan dari kami selaku Pesantren Pusat Pengajian Pembangunan Islam. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin dan peserta Kongres Islam Nusantara Indonesia yang berbahagia. Selanjutnya, sambutan Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta sekaligus membuka Kongres Islam Nusantara Indonesia 2018 kepada terhormat Bapak Mutranus K.H. Ahmad Sobrian. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, walaupun kursinya lebih banyak daripada yang menduduki, semangatnya supaya tetap tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Sallallahu ala Rasulillah amma ba'd. Ya terhormat para tamu undangan utusan yang sangat saya hormati, saya tidak bisa nyebutkan satu persatu, mohon maaf. Kepala sekalian yang baru saja menyampaikan sambutannya, Pak Ahmad Juandi, beserta seluruh jajarannya, Pak Sekcam yang hadir, terima kasih, mewakili Majelis Ulama DKI, Pak Dr. Yaji Didi Spandi, Ibu Drin, Bapak-bapak, Ibu-ibu, hadirin yang saya hormati, dan juga tidak lupa seluruh kepala divisi yang ada di Islamic Center ini. Tidak banyak yang saya sampaikan, tugas saya hanya membuka saja acara Kongres Jakarta Islamic Center yang bertempat di Jakarta ini usianya 15 tahun yang lalu. Dari zaman Gubernur Sutioso, bahkan saya menjabat 5 gubernur paling lama. SK-nya sampai 2020 SK-nya. Tapi yang menggantiin sudah berderet, SK-nya belum keluar-keluar. Oleh sebab itu, tidak banyak saya menyampaikan.
Saryono sudah menyampaikan perkembangan Jakarta Islamic Center. Pak Ahmad Wahid tadi juga sudah banyak. Tugas saya hanya meresmikan, membuka, karena pejabat yang kita undang sibuk semua. Mulai dari gubernur, wakilnya memang gak ada, sekda sibuk. Itu wali kota utara sibuk, wakilnya juga sibuk. Akhirnya jatuhlah kepada saya, kepala Jakarta Islamic Center ini. Alhamdulillah, walaupun yang hadir masih banyak di perjalanan, saya doakan semoga mereka diberikan keselamatan dalam perjalanan. Selama kongres berjalan, banyak kegiatan-kegiatan. Oleh karena itu, saya sebagai kepala Jakarta Islamic Center ini sangat berterima kasih sekali lagi pada para tamu undangan utusan. Saya lihat ada yang dari Solo sudah hadir, bahkan Semarang, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan yang saya sudah kunjungi beberapa tempat Islamic Center yang ada di Indonesia. Tadi Bupati, begitu juga beberapa negara Eropa saya kunjungi. Alhamdulillah banyak masukan-masukan untuk Islamic Center ini. Bahkan yang terakhir, saya inginkan belum berhasil perjuangan saya, para kiai, para undangan, Bapak Ibu. Saya ingin Jakarta Islamic Center ini diadakan boarding school, pesantren yang benar-benar dikelola manajemen yang bagus oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Ahok Basuki, keburu beliau ditangkap masuk penjara, jadi belum berlanjut boarding school ini. Dan beliau sudah sangat menyetujui, membiayai bahkan ikut di dalamnya. Namun al-insan bitakdir, Allah bitakdir. Semuanya manusia punya rencana, Allah yang tentukan. Insyaallah kepemimpinan ke depan setelah saya nanti akan bisa berlanjut cita-cita itu. Dan cita-cita Pak Jokowi waktu awal jadi gubernur di DKI, kunjungan ke tempat ini. Dan juga perlu diketahui bahwa dari empat kepala JIC, mungkin saya yang paling terlama. Oleh sebab itu saya bersyukur, walaupun kerjaan saya juga cukup banyak, Bapak Ibu undangan, di samping saya punya lembaga yang besar di Jakarta Timur, 5.000-an murid saya, punya masjid besar yang strategis depan wali kota Jakarta Timur, dan juga pesantren Tahfizul Quran. Namun saya kepengen Islamic Center ini berkembang pendidikannya. Tadi yang Pak Ahmad bilang, birokrasinya agak sulit di Pemda ini. Tapi saya bersyukur, gara-gara Pak Ahmad jadi kepala sekretariat di sini, karyawan saya ini gajinya sudah makan daging semua, nggak makan hati kayak dulu. Udah besar-besar, tepuk tangan. Itu yang tepuk tangan paling dulu, kepala divisi Infopom, gajinya paling gede. Alhamdulillah, ada 5 divisi, alhamdulillah bersyukur. Belum lagi karyawan yang baik, belum lagi security. Rupanya doa security-nya gini dulu, waktu kenaikan gaji di sini, udah kepala Jakarta Islamic Center nggak usah diganti lagi katanya. Sorry aja, bang, naik terus gajinya, gitu. Itu doanya satpam karyawan yang cukup banyak di sini. Alhamdulillah, tapi namanya orang kerja di Pemda, kapan aja SK turun, saya siap keluar pensiun,
Seandainya malam ini juga turun, saya turun, tapi SK-nya sulit. Gitu. Seandainya mesti turun. Ya. Namun saya sering bilang yang ingin menggantikan saya yaitu orang-orang pintar lebih banyak dari saya. Saya alhamdulillah jadi kiai di Jakarta ini bukan kiai pengangguran. Banyak pekerjaan saya yang punya saya sendiri. Karena waktu itu Pak Jokowi tugaskan saya, sampai sekarang Pak Ahmad bilang sudah 5 tahun lebih. Sudah waktunya diganti. Sudah waktunya. Ya. Oleh sebab itu Pak Ahmad dengan tim lagi buat beberapa surat permohonan, lagi dikata kutip SK-nya bagaimana supaya bisa saudari ini bisa ada penggantinya lebih cepat. Rupanya belum juga, masih gajian terus sampai bulan ini. Alhamdulillah Pak Ahmad, terima kasih. Untung ada Pak Ahmad, orang yang paling banyak kita puji namanya Ahmad. Ya, mudah-mudahan banyak manfaat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu aja Pak Sekcam. Makasih atas dukungannya. Walaupun yang hadir tidak memenuhi 150 undangan, besok saya yakin akan kumpul semua. Dan mohon maaf yang nginap di hotel Islamic Center ini memang apa adanya kata Pak Ahmad tadi. Ya sekali lagi mohon maaf. Insya Allah kalau soal nyamuk sih nggak ada. Apalagi semakin tinggi kamarnya semakin kagak ada nyamuk. Ya. Ini tempat mungkin ada yang belum tahu, tempat ini 11 hektar kurang lebih dari tempat alam jadah menjadi sejadah tempat ini. Tepuk tangan dong. Pak Sutioso yang menghancurkan alam jadah itu jadi masjid Islamic Center yang cukup besar ini. Alhamdulillah jasa Pak Sutioso sekarang jadi hebat di Jakarta Utara ini. Kelemahannya tadi ada beberapa akses. Dan yang kedua, saya ingin mengusulkan kepada Pak Jokowi zaman dia gubernur, wakilnya Ahok, tolong ada Islamic Center berikutnya. Alhamdulillah tercipta di Jakarta Barat yang namanya apa sekarang? Masjid Raya. Masjid Raya. Raya. Hasyim Asy'ari. Alhamdulillah saya kepengen Jakarta Selatan, Timur, rupanya keburu ganti pejabat lagi, ganti gubernur. Insyaallah nanti gubernur berikutnya Pak Anies Baswedan, apalagi gubernurnya muslim, insyaallah akan lebih banyak kerjanya ketimbang yang lalu. Semuanya insyaallah ada. Semuanya insyaallah ada faedah dan manfaat yang buat umat Islam. Amin. Dan tentunya itu saja harapan saya. Selamat datang. Mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doanya semoga Islamic Center yang lain pun akan lebih maju dari ini. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mengakhiri, saya buka langsung dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Kongres Jakarta Islamic Center di Jakarta ini kami buka. Dengan demikian, semoga pesertanya Allah berikan keberkahan, sehat walafiat, dan acaranya berjalan dengan baik. Demikian dari saya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami mohon kepada Kepala Pusat Pengajian Universitas Jakarta yang berada di panggung, izin Pak Kiai. Yang berikutnya untuk bersama-sama kita undang tentu saja
penyerahan materi kongres oleh steering committee Kongres Islam Syariah Indonesia yang terhormat Bapak Dr. Besar Mujahidi untuk menyerahkan materi kongres yang pertama kepada silakan silakan untuk menyerahkan materi kongres Islam Syariah Indonesia 2018. Selanjutnya kami juga undang untuk menerima materi kongres kepada Dr. Agus Ahmad Juhani untuk naik ke atas panggung, kemudian kepada Dr. Haji Didi Supandi selaku Wakil Ketua MUI DKI Jakarta dan kepada K. Haji Kudrin Hasbulainya, kami juga mohon kesediaan untuk menerima materi kongres Islamic Center Indonesia 2018. Boleh berikan tepuk tangan untuk kita semuanya, utama itu saja untuk para peserta Kongres Islamic Center Indonesia Energy of Umat 2018. Baik, alhamdulillah sudah kita lewati prosesi pembukaan dan juga penyerahan materi kongres. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi untuk kita semuanya. Tentu saja Kongres Islamic Center Indonesia Energy of Ummah Jakarta Islamic Center 7 sampai dengan 9 Desember 2018 dari Islamic Center membangun peradaban bangsa. Baik hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama-sama penayangan video perjalanan 15 tahun Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, Jakarta Islamic Center. 15 tahun sudah perjalanan Jakarta Islamic Center melangkah bersama menuju kebangkitan peradaban harapan umat. Konsep JIC menjadikan masjid sebagai jantung kebangkitan peradaban sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Dengan konsep baru, yaitu sebagai pusat pengkajian dan pengembangan
akhirnya berbahagialah 15 tahun akan disebar proses perjalanan yang panjang. Boleh kami berikan tepuk tangan kepada Jakarta Islamic Center. Tentu saja doa agar perpustakaan terus berkarya dan memberikan kontribusi kepada umat. Dan acara demi acara telah kita lalui, maka resmilah pembukaan Kongres Islamic Center Indonesia 2018. Boleh sekali lagi kita tepuk tangan kepada kita semuanya. Dan untuk mengharap ridho Allah dan keberkahan dari acara ini, kami mohon kesediaan untuk memimpin doa kepada yang terhormat Dr. Kiai Haji Didi Supandi selaku Wakil Ketua MUI DKI Jakarta. Kami silakan. Mari kita sebelum membacakan doa kita mengucapkan salawat kepada Fatihah. Mudah-mudahan acara Kongres Islamic Center Indonesia berjalan dengan lancar, memberikan keberkahan yang luas untuk kita dan juga masyarakat umum dan masyarakat lazim di publikum itu sudah dapat berkenan dan semoga Allah semoga menyertai masuk. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Prosesi rangkaian pembukaan dari Kongres Islamic Center Indonesia.
berbicara yang pertama Direktur Kewaspadaan Nasional Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kemudian berbicara kedua Kepala Bagian Ortaba Hukum dan Kepegawaian Kementerian Agama Republik Indonesia. Masih di hari yang sama, besok Sabtu 8 Desember 2018 juga masih di ruang teater Gedung Sosmu Jakarta Selatan Center pada pukul 13.30 akan dilanjutkan dengan sesi ketiga model tata kelola Selatan Center di Indonesia dengan pembicara pertama Asisten Pemerintahan Hukum dan Kesra Provinsi Jawa Barat, kemudian Asisten Pemerintahan dan Kesra Provinsi Kalimantan Timur, dan yang ketiga Asisten Kesra Provinsi DKI Jakarta. Pukul 4 akan dilanjutkan kembali pada sesi keempat pemberdayaan ekonomi masjid dengan IT sebagai sumber dana alternatif dengan pembicara yang pertama dari APJI dan yang kedua dari Masjid. Insya Allah pada pukul 8 malam akan dilanjutkan dengan sidang-sidang komisi. Baik, selamat bekerja Kabupaten Sistem Center Indonesia Energy of Allah dari Sistem Center menuju peradaban bangsa. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serumpun nada insani dipimpin oleh Ibunya Raja kami semua adalah Kota Bakti Pemda DKI. Mungkin yang kami perkenalkan saudara Bojo yang datang sekarang mungkin umur 70 tahun. Kedua Thank you.
mata di Medan. Ya, kemudian di Medan. Kalau ada yang mau nyumbangin lagi silakan Pak. Dari kita lagi. Bentar ya, ngomongnya dulu. Walaupun banyak di sini, tebal sekali ini. Tapi saya nggak ada yang hafal di sini. Ini khusus seruni ya? Seruni. Oh iya, seruni. Ini. Tapi saya coba. Coba, silakan. Ini sekalian para peserta kongres yang saya hormati, saya ucapkan selamat datang di Jakarta Islamic Center. Tentunya masih menang kecapean. Tadi kita WA-an kita, ada yang naik kereta, naik bus, naik pesawat. Thank you.
Salam ya. Nah, Sabian. Atau yang Maulana?